Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TV Mega Gajah yang kami muliakan, anak-anakku siswa madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah serta bapak ibu wali murid yang dirahmati Allah SWT. Kita lanjutkan, yaitu bab berikutnya adalah bab wudu. Apa pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali berikutnya adalah, ya Ali, layak balumoha ta'ala sholatan bila wudu'in. Layak balu ora nompo Allah sapa Allah sholatan ing sholat bila wudu'in ora kelawan wudu'in wudu. Wala sodakotu, wala sodakotan lan ora nrimo ing sodakoh minal harami saking perkara haram. Jadi sholat yang tanpa wudu itu jelas tidak diterima oleh Allah SWT, sama dengan Allah tidak menerima sodakohnya orang-orang, termasuk orang muslim, orang mukmin, termasuk anak sekalian, orang tua kalian, yang sodakoh dari barang yang haram. Ya Ali, la yazalul mu'minun fi yadati fi dini malam yakul malam yakulil harama. Ya Ali, la yazalu ora rampung-rampung al sapa al mukminu wong mukmin fi yadati fi dini ing dalam nambahi iman, maksudnya fi dini ing dalam agamane mukmin malam yakulul haroma selagine ora mangan sapa mukmin ing perkara haram. Karena iman itu ada tambah dan berkurang. Dan kalau sudah haram tidak akan bakal tambah imannya. Tetap dia berkurang, terus mulai kurang, bahkan lama-lama dia tidak sholat, lama-lama dia tidak sedekah, lama-lama dia cuek dengan tetangga, lama-lama dia tidak peduli kepada fakir dan sebagainya. Gitu. Karena sudah kemasukan barang haram. Waman faroko, waman lan sapani wong faroko kang ngedui sapa wong al ulama aing pira-pira wong alim. Mongko mata kolbu mati opo atine man wa mialan wuto an to'ati saking to'ati ing Allah Ta'ala. Di barang haram itu bisa menjadikan orang menjadi mati hatinya, tetapi dia bisa punya kesempatan untuk tanya pada orang alim dan sebagainya. Ini anak sekalian, sekalipun kamu sudah lulus dan sebagainya, mau tanya kepada orang tuamu, tanya kepada gurumu, karena gurumu itu adalah orang tuamu, kedua setelah orang tuamu, tanya kepada kiai bagaimana tentang ke depan tanggung jawab kami kepada agama dan sebagainya. Nanti kalau kita sering silaturahim ke ulama, maka tidak akan mati hati kita, karena ada orang yang menjadi sandaran untuk ditanya bagaimana hidup kita. Ya Ali, man qara al-Qur'ana, man sapane wong qara kang maca sapa man ing Qur'an walam yukhilla lan orang lalekake sapa man halaluhu halalahu ing halale barang walam yuharrimu lan ora ngaromake sapa man haramahu ing barang haram kana minal ladina monggo ana sapa man iku minal ladina setengah saking wong akeh napa nabadu kitab Allahi dambae
nabatu kang pandangane mau ning kitab Al-Qur'an, ya maca Qur'an. Ning waro antune padha karo Qur'an dinyek didokno nggon punggunge. Maca ning ora nglakoni padha karo to. Maka tombo ati iku ana lima warnane. Kaping pisan maca Qur'an sak maknane nane sini. Latihan untuk membaca itu baik, tapi lebih baik lagi latihan membaca dan bisa sudah makhrajnya, tajwidnya dan tahu artinya. Lama-lama arti itu bisa dijadikan pedoman untuk dilaksanakan. Itu lebih baik. Fasun fi wudhu'i wa sholati. Iki fasal bab wudhu dan sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, istaksi isbahul wudhu'i. Istaksi ngetokno sira isbago ing nyampurnakno isbagol wudu ing nyampurnan wudu fa innahu satrul iman satemene hu ing wudu mau satrul iman sampurna iman sampurnane wudu mau setengah saking iku satrul iman setengah saking iman separuhne iman itu sampurna wudu. Jadi kalau kita mau imannya penuh kita sudah punya 50% karena wudunya baik. Karena kalau wudhu baik, berarti sholatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala. Fa'idha tawadu'ta falatusrif filma. Fa'idha mengkotat kalani tawadu'ta wudhu siro. Falatusrif mengkojo ojo kokean siro filma ing banyu kokean. Nah, kalau ada wong sing nik was-was itu, tolong lakono wudhu ojo nyepi wong. Sing was-was kuwi, kok ngenteni banyu, banyu ngenteni banyu itu dadi haram. Sing was-was wundhuwa nalika ono akeh tur mepet adzan, parandan, ora isin akhire lama-lama was-was ilang, ilang. Nang ora klebu niki, nggih, sing was-was ono itu. Faida faraghta min tuh min tuhri faqra in anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Ali nalika tatkala wis rampung wudu minatur sang suci faqra mengko ngucapo inna anzalnahu fi lailatul qadr surat al-qadr inna. Napa dampakipun menawi kowe maca inna anzalnahu sepisan ini waktu lumuin, kue pada orang ibadah saya ketahun. Nak layar itu kodar kue kue sewu tahun, iki wes saya ketahun. Sewu bulan maaf sewu bulan, iki saya ketahun. Sewu bulan ini pada orang 20 tahun kurang telung tahun, 30 tahun tak. Nah, ini dasarnya nak kepingin bulan Ramadan manfaat no. Iki lan terus kotor, ayo dimulai kau untuk nih singape, insya Allah. Nah untuk nape, mau coba ina anjal nahu, insya Allah. Allah paring berkah rupane malaikat Jibril, malaikat rahmat, ajeng nyuwunake pandungom pemukawong iki termasuk ahli ibadah. Mereka mangane wis halal mau, atau terus sholat tenanan, terus ibadah tenanan ngamali api, ya. Wah insya Allah. Mabuk waring walasan dong uang muni wah kaya untuk Lailatul Qadar. Muka-muka kita wabih untuk Lailatul Qadar terus ngibadah jadi wabih jadi nyaman tentrem muripe bapak ibu sing tanen muka tani metu dan regoni larang sing tanen brambang ya brambang iso maju brambang iso dilarang ngongko si putrane ngaji atau kuliah ditunggaki muka putra-putra ini terus putra yang manfaat barokah soleh-soleha amin Allahumma amin ya Ali ya. Terus barniku napa jika waktu basuh sikil min ba'dil huslil kodama ini min sangking sa'wuse min bakti saking sawuse gusil kudameni masuh delamaane loro asromarotin
Driji kan ten 10 monggo diselesai-selesai driji niku disusap-susai banyu yufarijun lahu hamaka ganjarane Allah badhe mbungake wong mau lan ngilangno kesusahan nalika awak dhewe arep bener maca nang janu lajeng ngumbah sikile mau dipraktekno nggih dadi praktekno muga-muga Allah paring kabul doa kita. Muga Allah janjine ora bakal nglewakno janjine, ora bakal. Ya li faida farokta minat tohari minat toharoti fakut ma'an wa masah biyatika rokbataka wakul. Ya li naliko rampung minat tohari sang suci fakut mangkon jubu'o sirop ma'an ing banyu wa masah langsung masuh biyatika ing tanganmu tanganmu rokbata ing tanganmu luru mau wakul lajeng ucap itu ucapin apa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus maca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Niki delok ning mengisor bumi menika to nggih madhep lebat disunatkan, lajeng munggah serampung, dangak mendur moco, syahadat rasul, sumandur ilal arti, lajeng deloi bumi, wakul asyadu anna muhammadan abduka wa rasuluka dan asyadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Nah, nyekseni, yang kasih nabi laras-laras satu usanipun Allah. Oh, bayune disebutnya template ning kene kulu insya Allah orang yang membaca itu doa itu Allah mengabulkan nanti orang tersebut kalau mati-mati yang husnul khotimah. Dan tidak hanya itu, malaikat mendoakan dan Allah mengampuni dosanya yang seluruh dosa yang kecil dan besar. Nah, seranti dosa mengenai barang halal wis mau ana maca inna anzalnahu wis persaksian syahadat tauhid lan syahadat rasul wis awet mulai sadurunge salat terus kuwi rampung resik donga Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, biasanya nabi akhir niku ya Allah kula niku badhe tobat Gusti kula remen dateng tiyangan suci. Karena dan dalam Al-Quran inna Allah yuhibbul muhsin, sungguhnya Allah sangat senang pada orang yang berbuat baik. Oh, kok mati tenan saya sudah gampang tidak matur nyebut ning asma Allah la ilaha illallah pet mati. Wah, husnul khotimah. Anak sekalian dan para wali murid serta pemirsa, di akhir pertemuan ini itu ada hadiah untuk umat Kanjeng Nabi. Man iqtasala yaumal jumati, barang siapa yang selalu wudu pada hari Jumat, maaf, barang siapa yang selalu mandi pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa. Ghafarallahu lahu ma bainal jumati, Allah akan mengampuni dosanya dari Jumat ke Jumat. Dan di sini terangkan, dan barang siapa yang mendawamkan wudu, maka Allah melalui malaikat Jibril akan mengiringi orang tersebut untuk selalu dimohonkan ampun pada Allah, sing mintakan ampun malaikat. Biasa. Ayo kita mau latihan wudu. Atau minimal kalau tidak seluruh wudu terus, minimal saat membaca Quran, saat belajar, saat kita membuat yang baik wudu. Insya Allah Allah akan menjaga orang tersebut menjadi orang yang benar-benar ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita dan memberikan manfaat pada kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar-benar berguna untuk agama, nusa bangsa, dan utamanya kepada orang tua kita. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang terakhir, pesan pada Sayyidina Ali, yaitu ya Ali alaika bisolati, Ali ingat saya kowe tetap podo sholat
fi au qotiha salat ning wektune pas aja ngendi-ngendi salat. Nah. Karena di waktu-waktu itu ada waktu mustajabah. Contohnya waktu saya ngenteni andan sampai dengan ke komat itu waktu mustajabah. Doalah pada itu. Andan ke komat. Di sebelumnya andan kita sudah di situ salat tahiyatul masjid begitu andan terus langsung kita dengarkan barang andan kita salat bait qobliyah. Doa insya Allah dari andan ke komat itu Allah mengabulkan doa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Tapi jangan lupa kita sering-seringlah mujalasah pada ulama. Karena malaikat Jibril iri pada Bani Adam itu, istiwanya umatnya Kanjeng Nabi itu, sering-seringlah belajar di depan para guru, para alim, para ulama itu. Luar biasa, Allah akan memberikan ke orang tersebut diampuni, dimintakan ampun dosa-dosanya, seluruh dosa-dosanya baik dosa kecil maupun dosa besar. Senanglah pada ulama. Nah, ulama itu tidak ulama yang ubaru. Lawan kata ulama kan ubaru. Nah, ulama yang dimaksud adalah ulama yang selalu taat kepada Allah dan berusaha menjauhi dengan sekuat tenaga menjauhi larang-larang Allah. Kemudian lesannya dijaga, pikirannya apa yang disampaikan itu dipikir yang benar, memikir yang benar, mendengar hal yang benar, melihat hal yang benar, merasakan yang benar, membicarakan hal yang benar, dan itu selalu hati-hati. Itu kerjaan para ulama seperti itu, para alim. Mudah-mudahan anak sekalian, walaupun nanti tidak meneruskan, tapi seringlah belajar di tempat para kiai dan sebagainya. Silaturahim ke Madrasah Aliyah, membawa bendera madrasah untuk menjadi orang-orang yang benar-benar dikasihi. Karena guru padanya itu dikasihi, dia punya. Wajar kalau mendapatkan gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Mudah-mudahan kalian menjadi peluncur kader-kader Madrasah Aliyah Al Gajah. Carilah orang-orang untuk belajar di Madrasah Aliyah agar Madrasah Aliyah menjadi tempat tumpuan orang-orang yang nanti rujukan ilmunya benar. Karena banyak yang tidak benar. Dulu pernah zaman itu Sayyidina Ali itu kurang apa yang kasih kekasih Kanjeng Nabi, dekat Kanjeng Nabi, menantunya, keponakannya. Ini pesan luar biasa. Tapi dibunuh oleh orang ahli Quran. Itu namanya Abdurrahman bin Mujam. Karena Abdurrahman juga tidak mau mendengarkan petuahnya para kiai, para ulama. Dipunya, pokoknya nulah itu. Pun kurang apanya itu. Nah, mari kita biasakan untuk selalu matlah buku, matlah kitab, rujukannya tolong ditasehkan, disampaikan kepada bapak dan ibu guru, barangkali mungkin perlu ada penjelasan yang khusus yang tidak bisa kita mengerti. Demikian bapak dan ibu pada sesi ini, sekali lagi jangan tinggalkan sholat dan sholat jamaah, sholat tepat waktu, karena termasuk amalan yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat tepat waktu dan berjamaah. Mudah-mudahan kita semua imannya menjadi iman yang yazid, tambah terus, tambah terus. Dan pada akhirnya masuk rezekinya kita tambah. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.